Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang guys ke Centrum My. Okay, so korang bersama dengan Centrum hari ini. Ada something kita nak share untuk info korang semua hari ini. So kita sangat excited. Kenapa benda ni ada dia punya history along the way lah. Jadi sampai ke saat ini kan, kenapa benda ni jadi. Okay, so hari ni apa yang kita nak buat, kita nak share dengan korang semua basically unboxing lah. Unboxing apa benda yang kita nak unboxing hari ni? Ni dia monitor. Monitor bukan the latest kat pasaran lah. Banyak yang latest kat pasaran sekarang, tapi the latest untuk orang kata untuk aku lah. Okay, and aku nak share lah benda ni dengan korang. So apa yang kita ada kat sini hari ni adalah monitor Gigabyte G34WQC gaming monitor guys. 34 inci. Baik tak baik monitor ni kan? Okay. So sebelum go detail lah dengan benda ni, cerita sikit apa sebenarnya kisah yang sampai jadi terkeluarnya monitor ni kan. So basically sebenarnya monitor aku dah kaput. dah meletup. Kan. So nak cari pengganti. Okey. So monitor aku sebelum ni yang aku pakai adalah monitor monitor biasa, bukan yang gaming series punya. Dia punya refresh rate 60Hz. So alang-alang untuk kita move on ke monitor yang baru. So did a research lah sikit. Research sikit pasal monitor-monitor yang ada. Terlampau banyak guys, terlampau banyak. Kalau korang research boleh pening, boleh muntah kan? Tanya sana, tanya sini, research sini, research sini, apa yang best, apa yang latest. Okay, so basically pada pendapat aku sebenarnya dia monitor apa yang korang nak beli tu depends dekat selera masing-masing lah. Dia tak ada the best of the best, satu-satu the best tak ada lah. Sebab benda-benda ni korang kena fikirkan macam apa yang korang nak cari. Maybe korang nak cari dia punya refresh rate yang tinggi kan? Kalau yang standard 60Hz, korang nak cari 144 ke, ataupun yang lagi tinggi ke kan, ataupun apa yang korang nak cari, korang nak cari dia punya teknologi kan? Macam G-Sync ke, Premium FreeSync ke, ataupun korang nak cari just untuk size kan? Untuk size besar. Maybe sebelum ni korang pakai yang 19 inch, korang nak cari yang 30 inch, atau berapa inch sekalipun kan. So dia punya preference tu terpulang kepada selera masing-masing lah. So bila aku dapat research benda ni kan, bukan research untuk preference korang di luar sana lah, preference tu aku sendirilah kan. Sebab sebelum ni pakai 60Hz je pun, so macam everything out there yang sekarang ada memang lagi baik daripada apa yang ada sekarang. Tapi kenapa pilih dengan Gigabyte G34WQC ni kan, adalah features-features yang dia ada. First kali dia 34 inch. Ha, 34 inch ya, dah macam TV kat rumah lah nak tengok kan. Ini untuk main komputer, main gaming kan. 34 inch. So kalau korang boleh tengok dekat sini, dia punya features dia. Okay, Gigabyte G34WQC ni, gaming monitor ni, dia ada resolution 3440x1440. So basically dia 1440p. Okay, so kalau macam kalau aku salah, minta maaf lah. Tapi orang kata baru-baru research ni kan, so maybe ada yang betul, ada yang salah. Tapi aku ikut kefahaman aku lah. So kalau yang korang pergi cari kat luar sana, korang nampak monitor tu dia punya spesifikasi dia bagi tahu Full HD. Full HD is 1080p. 1080p. So kalau korang tengok yang macam ni, dia tulis QHD. QHD ni 1440p. Tu beza dia. So lagi up daripada Full HD. So apa yang 1080 dengan 1440p ni, itu adalah dia punya pixel density. Okay, pixel density meaning maknanya berapa banyak pixel yang ada dekat dalam satu resolution tu. So lagi banyak pixel yang aku ada, gambar aku lagi cantik lah, lagi detail, lagi sedap. Tapi perlu diingatkan, so kalau korang nak cari monitor based on size dia, kena make sure dia orang kata tally lah, tally dengan korang punya pixel density yang korang pilih untuk monitor tu.
Maksud dia kalau monitor tu size besar, contoh eh, besar macam macam ni 34 inci, tapi korang tengok spek dia full HD je 1080p. So dia tak ngam. Screen besar, pixel density kecil. Sikit. Bukan kecil. Pixel density dia sikit. So gambar korang still tak dapat yang yang precise, yang detail, yang lagi tajam lah. Kan? Sebab size besar tapi pixel dia tak tinggi. So make sure korang kalau bila nak cari monitor, make sure benda tu. Memang kalau ikutkan ada je monitor-monitor kat luar kat sana yang size besar, maybe harga dia murah, tapi korang kena tengok kenapa. Salah satu sebab dia dia punya pixel density tu. Okay, so cadangan kalau korang nak pergi cari monitor yang yang bersaiz besar, pastikan dia punya pixel density pun besar. So kalau kalau macam nak cari yang saiz 27-24 inch tu, memang okey lah untuk yang 1080p. Okay, so berbalik pada tadi, dia punya spesifikasi dia adalah 1440p. Okay, so monitor ni pula adalah wide. Wide maksudnya ultra wide lah. Ultra wide 34 inci kot. Ultra wide, lepas tu dia curve. Gang, dia curve. Monitor curve. So dia punya curve punya portion tu dia beritahu kat sini 1500R. Apa maksud dia? Maknanya lagi tinggi dia punya value tu, maknanya monitor tu lagi curve. Kalau lagi kurang, dia kurang sikit curve. Dan ni lagi curve. So 1500 ni pada aku dah memang cukup tinggi lah. So apa orang tanya kenapa yang nak curve-curve ni, apa dapat daripada yang curve ni. So basically pada aku dia tak adalah benda yang yang special sangat. Maybe preference korang lain lain lah kan. Tapi untuk aku kalau kalau macam curve ni, banyak apa nama pengeluar sana dia orang don't claim lah, don't claim bila monitor curve ni korang rasa bila main main game tu kan, dia macam korang lagi into the game tau. Korang lagi rasa macam lagi lagi masuk, lagi lagi rasa macam lagi lagi best lah, lagi seronok. Nah, itu dia kata lah, tapi aku tak nak try. Tapi macam aku cerita tadi lah, sebelum ni monitor aku 60Hz yang standard punya flat flat screen. So untuk pergi ke anything yang lagi baru teknologi tu adalah satu orang kata privilege lah untuk aku. Okay, so dia curve. Then dia punya refresh rate. Refresh rate dia untuk monitor ni adalah 144Hz. Okay, 144Hz. So 144Hz ni apa dia punya keistimewaan dia pula adalah berapa laju, berapa banyak kali monitor ni akan refreshkan dia punya gambar tu dalam masa setengah kot kalau salah, sorry ya. So lagi tinggi lagi bagus lah, tapi perlu diingatkan korang kena ada grafik card GPU yang yang boleh support sampai ke 144 ni lah. So dia macam orang kata kena ngam juga lah. So kalau kalau PC korang power, PC korang katalah latest macam sekarang GTX 30, 60, 80 Ti ke apa semua tu, tapi monitor korang 60Hz, so korang tak tak dapat nak enjoy the FPS tu, dia punya refresh rate dekat monitor tu. Korang tak boleh enjoy benda tu. Korang still akan nampak macam alamak, asal macam game ni macam lopek je. Dia sebenarnya bukan lopek sebab korang punya PC dah power, tapi monitor korang yang problem 60Hz je. So kalau dah PC dah power, korang kena ngamkan dengan monitor lah. So lagi tinggi dia punya refresh rate, supposedly lagi bagus lah. Untuk spek yang aku pakai sekarang, komputer tak adalah power dah zaman-zaman dulu, tapi still orang kata relevant lah untuk sekarang. Aku pakai GTX 1660 Ti. So pakai dengan monitor yang 60Hz sebelum ni tu, memang main game power-power pun rasa macam gambar terlopek je. So tak tahulah monitor tu merajuk sampai meletup ke kan. Dia kata alah tuan aku ni dah merajuk dengan aku, cakap tak best pun semua, biar aku meletupkan diri. Tak tahulah kan. Sekarang ni atas peluang tu aku move on to new monitor yang ada 144Hz refresh rate. Okay, move on. Dia punya yes, tengok sini tulis ultra wide. Dia punya screen ratio is 29:9, 21:9.
So kalau yang multimeter yang biasa-biasa kita dengar 16:9, yang ni dia punya ratio dia lah 21:9. So macam mana rupa dia nanti, kita tengok selepas ni kita punya unboxing nanti, tengok macam rupa ratio 21:9 tu. Okay, so next, dia ada built-in speaker. Research aku buat, speaker tu bukanlah hebat mana, tapi pada aku it's macam a good feature to have lah. Dia macam just okay lah untuk ada daripada tak ada. Kadang-kadang kalau macam nak lepak-lepak, nak tengok speaker tak ada apa, just guna benda tu nak play movie ke apa, nak tengok YouTube ke, nak tengok Netflix ke kan, adalah speaker built-in. Kau tak sibuk-sibuk nak cari additional external speaker, nak tambah apa semua. So dia dah ada, walaupun tak tahu mana lah. Aku tengok spek dia 2 watt kot speaker kalau tak salah. Sorry lah kalau salah, tapi dia punya watt tu kecil lah, just boleh nak dengar tu okey lah kan. So feature yang okey lah, okey lah, ada tu kira tambahan lah, bagus lah kan. Okay, so next, dia ada super wide color gamut. Okay, color gamut ni korang kena research lah sikit pasal color ni. Lagi besar screen ni, kalau macam dia punya color gamut dia kecil, so korang tak boleh nak enjoy the full blast of color punya panggil apa, spectrum. Lebih kurang macam tu lah, color punya spectrum. So kalau macam standard, kalau color gamut dia kecil, size gamut dia kecil, so kalau macam kau tengok merah, dia dapat merah aje, dia tak dapat yang merah macam kalau nak dapat merah. Kalau merah tu sebenarnya merah gelap sikit, gelap sikit tu tadi. Kalau merah tu terang sikit, terang tu sikit, dia merah-merah aje. So bila color gamut spectrum ni besar, so wide range of color spectrum, so color tu lagi rich. Ayat. Okay, so the next, dia ada, kata kat sini dia ada low blue light. Ni basically semua monitor-monitor yang latest sekarang kat market sekarang rasanya ada benda ni tu untuk protect kita punya mata lah. Duduk monitor besar-besar macam ni korang untuk main gaming kan, desktop gaming, memang tak adalah korang nak letak jauh-jauh, betul lah, mestilah rapat juga kan dengan kita kan. So untuk kita punya mata lah, duduk main gaming bukan 30 minit, paling kuat pun 2-3 jam. So dia nak jaga mata sikit kan. Lepas tu ada flicker free. Flicker free ni benda teknologi lah. Basically aku rasa semua monitor yang latest dalam market sekarang ada benda tu, flicker free. So dia jaga bila dah main lama tu tak nampak gambar tu jerk-jerk disebabkan monitor punya problem. Okay, yeah, right. So apa lagi yang ada lah ni, rasanya untuk basic punya introduction untuk monitor ni aku rasa dah cukup dah. Okay, so kenapa pilih Gigabyte ni? Okay, untuk pengetahuan korang, monitor Gigabyte G340WQC ni, dia punya release date dia tak silap dalam Ogos tahun ni, Ogos 2020. So basically ini kira latest lah, latest juga untuk tahun ni, latest gaming monitor untuk tahun ni. Okay, lepas tu pula pricing dia boleh kata murah guys, boleh dikatakan murah untuk size 34 inci ultra wide kan. Dengan spek-spek yang ada ni, dengan harga dia memang affordable lah. Sebab aku dah pernah, sebelum aku decide untuk ambil monitor ni, ada standard monitor yang dah dalam shortlist lah, dalam shortlist. Tapi semuanya dah 24 inci, 27 inci. Tapi ada dia punya features ni semua ada. Kan? Brand dia tak apalah, kita tahu brand lah kan. Tapi pricing dia surprisingly ada yang lagi mahal dan ada yang lebih kurang sama dengan harga monitor ni. Yang mana dia, kalau aku spend katalah beberapa dalam 1000 lebih kan. Kalau aku spend dalam 1000 lebih untuk dapat monitor yang 24 atau 27 inci dengan spek-spek yang macam ni, compare dengan spend berapa 1000 lebih tu untuk dapat 34 inci lepas tu ultra wide. Korang rasa? Maybe korang tak suka lah, tak, sebab itu preference masing-masing kan. Tapi pada aku, masa aku buat perkiraan tu, daripada aku 27 inci, better aku dapat 34 inci wide, ultra wide kan. Lepas tu dengan features yang sama, so dia lagi berbaloi untuk aku beli model ni. So harga untuk monitor ni di pasaran adalah sekitar
1900 ke 2000 ringgit. So bergantung pada kat mana korang belilah, kan. Sebab kadang-kadang kalau macam korang beli kat Shopee ni, maybe ada offer, Shopee punya offer, ataupun korang nak beli dekat direct kedai, maybe kedai tu ada buat offer. Tapi basically dia punya base price dia adalah dalam 1900 ke 2000 ringgit. So pada aku memang sangat berbaloi untuk dikomparekan dengan monitor yang lain yang spek sama tapi saiz kecil, macam 24-27 inci, yang harga dia pun lebih kurang 1900 macam tu. Dengan comparekan dengan kalau monitor ni untuk 30 inci dan ultra wide, memang sangat berbaloi, guys. Aku memang suggest untuk korang yang sebelum ni memang tak pernah ada gaming monitor, duk pakai 60Hz monitor yang standard tu, yang flat tu, yang size pun agak bawah 19 inci ke apa tu. So untuk korang move on to a new monitor, aku memang suggest model ni, guys. Okay, sebab dia memang value for your money. Okay, alright. So kita move on, kita akan buat unboxing dan kita tengok apa yang ada dekat dalam ni dan macam mana rupa dia. Okay, alright. Okay, ngam. So, mari kita lihat apa yang kita dapat dekat sini. So dekat sini dia ada bagi kabel. Dalam bekas ni ada kabel. Tengok kabel apa. Okay, oi, nice. Dia ada bagi HDMI kabel satu. Ni display kabel. Satu HDMI kabel dan satu display kabel. Okey. Okey. Angalah nak terangkan kat korang, okey. Apa beza HDMI kabel dengan display kabel? Okey. So untuk monitor-monitor yang mempunyai refresh rate yang tinggi, contohnya 144 ni lah, 144 ke atas ni. So kita disarankan untuk menggunakan display kabel. Sebab HDMI kabel ni hanya support untuk around below 120 lebih hertz macam tu. So kalau korang monitor korang 140 lebih, kalau korang pakai HDMI kabel, so korang tak boleh guna dia punya full capability of 144 lebih tu. Okay, so make sure kalau korang punya beli monitor nanti, korang tengok refresh rate dia 144 tu, make sure korang gunakan display kabel. Okay, alright. So kabel ada, dia ada bagi warranty card, dia ada bagi installation guide, basic stuff lah. Okay, lagi ada power kabel, ada dua power kabel. Basically ni maybe untuk tak tahu ni apa lah, yang 2 pin ni deactivation lah. Sorry lah kalau salah, tapi rasa-rasanya kot yang deactivation yang pin macam ni. Satu lagi yang standard yang kita pakai dekat Malaysia ni, yang 3 pin ni. Alright, dua power kabel, 6 lagi. Oh, okay. Dia ada bagi, memanglah dia bagi, takkan tak bagi kan. Stand. Kalau tak ada stand lah, kenapa? Okay, stand. Stand ni dia punya material dia besi ni. Okay lah, besi. So aku tengok research juga benda ni dekat internet sebelum beli benda ni. So memang dia cakap apa nama, stand dia besi. So yang ni kali ni dapat rasa sendirilah, memang dia material dia besi. So firm lah, memang rasa macam build quality yang baik lah untuk price yang aku cakap tadi kan. Okay, ada stand. Ngam. Tak perlu. Okay, next apa lagi, guys? Next confirm lah dia punya monitor. Sebelum kita ni baik pasang dulu dalam ni. Ya, dia boleh beli, tunjuk korang. Tak
panas sikit untuk kat plastik ni. Minta maaf. Siap dengan ada dia punya lock, auto lock kat sini. Kita just pasang je, try dulu sini. Okay, screw kan. Easy. Tak payah pening-pening nak pasang angle lah apa, dia dah siapkan benda ni semua, tinggal dengan lock, lock dia ni je. Right. So lagi. Nah. Macam macam guys. Inilah rupa dia guys. Monitor 3GB. Oh lah, lupa panjang sangat lebih tu. G34WQC. Okey, inilah saiz dia. Besar tak? Besar tak besar masuk kepala ke lebih tembus. Okey. So, apa features yang ada dekat monitor ni? So, pada aku sekarang ni dia punya bill aku rasa memang tough lah. Memang orang kata bill dia boleh dikira premium quality lah. Untuk harga yang macam tu, untuk saiz yang macam ni, kalau boleh dapat monitor yang macam ni dengan bil yang steady macam ni, tak tahulah apa lagi yang nak. Memang sangat berbaloi guys, memang sangat berbaloi. Satu lagi aku nak cakap, monitor ni kan dia baru keluar Ogos 2020 ni kan, baru lagi keluar, kata baru 3-4 bulan macam tu. Surprisingly memang kata dia punya sales sangat laku lah. Orang kata sebab orang dah orang kata maybe ramai orang yang macam aku keluar sana, macam daripada aku cari 24-27 inci dengan harga yang macam ni, baik aku dapat yang 34 inci dengan feature yang sama yang besar macam ni lagi balai, betul tak? Okay, so kita berbalik kepada dia punya ni. Yang biasanya yang ada pada ni dia punya kelarasan lah. Okay, so kelarasan dia ya, aku mesti nak dia ada ke atas dan ke bawah. Nampak? Kan ada. Okey. Dia ada ke atas dan ke bawah. Lepas tu dia ada tip. Tilt. Jangan dengan lain eh. Tilt. Tilt ke depan, ke atas macam ni dengan ke bawah macam ni. So itu dia dua kelarasan yang ada. Dia tak ada pivot. Pivot tu maksud dia korang boleh pusingkan daripada horizontal ke vertical, tak ada. Untuk monitor ni, dia kelarasan dia cuma ada adjust height, tinggi, atas bawah dengan tilt position macam ni. Okay, itu je. Even untuk pusing swivel pun tak ada. So pada aku itu tak penting. Ada orang cakap ada je. Dalam masa aku research tu, ada orang cakap apalah monitor ni tak boleh swivel. Eh, come on lah guys, 34 inci dah besar macam ni, dah wide. Kau nak swivel apa lagi? Kan? Dah memang tentu kau dah immerse dalam game tu dengan screen besar macam ni, kau nak swivel apa lagi? Memang kau menghadap depan je. So rasanya untuk ada feature swivel tu dah tak perlulah. Kan? As long as ada height adjustment lah, ni dah okey pada aku dengan tilt ni. Okay? So kita tengok dekat design belakang dia. Suri ya. Boleh tahan ke dia punya stable ni. Ni design belakang dia. Okay. So dekat belakang dia berbanding dengan monitor-monitor gaming series yang lain, Ada pengeluar kat luar sana yang introduce RGB dekat monitor dia orang. So
berbalik kepada preference masing-masing lah, selera masing-masing. Ada orang suka yang RGB punya style monitor, even though monitor dia low spec tapi dia suka yang RGB dia, tak apalah, so go ahead lah kan. So pada aku ini dah cun enough lah kan. Korang punya PC dah power-power mesti RGB kan, so nak apa monitor RGB, even though dah lah RGB tu kat belakang, so korang tak nampak pun kan. Okay, so ni dia punya build quality. So basically belakang ni plastik, tapi plastik yang boleh rasa premium dia. So atas ni ada glossy, aku tak buka lagi ni, tak apa, sayang nak buka. So dekat belakang ni ada logo, Gigabyte ni logo, dengan satu lagi model punya apa nama, Gigabyte punya model number kat sebelah sana. Okay, so ini basically lupa belakang dia lah. Okay, so kat bawah ni, ni adalah bahagian speaker dia yang cakap tadi, built-in speaker. So dekat bawah ni dia ada bagi, ya, aku tengok. Tapi dia punya ergonomik tu maybe tak berapa nak ni lah. So benda-benda tu bukan benda yang aku utamakan lah. Kat mana lubang-lubang jack dia tu, ada monitor yang jack dia kat sini, so senang nak guna, nak pasang apa semua. Kalau macam Gigabyte ni, dia punya jack dia dekat bawah sini. So maafkan saya untuk melihat melihat dia punya jack bawah sana. Okay, so dekat bawah ni dia ada power jack macam biasa, dia ada audio output jack untuk headphone, dia ada dua display port jack dengan dua HDMI port. So ada empat port, dua display dengan dua HDMI. So cukup lah, pada aku cukup, more than enough. Tu dia, pusing muka kan, sedih guys. Okay, so dekat depan, design depan ni pula ada bevel ni. So basically kau tengok kalau tepi ni, dia punya bevel tepi ni nipis je, so boleh dikatakan borderless lah, borderless. Cuma kat bawah ni bevel dia tebal sikit, pada aku tak ada masalah, still design dia cantik dan ada logo Gigabyte. Okay, so dekat lagi, dekat belakang sebelah, kalau korang pandang sebelah kanan sana, dia ada button joystick, bukan joystick ni lah, macam untuk dia punya, kita nak adjust benda-benda feature setting dekat dalam monitor ni. So itu maybe sebab kat sini PC aku tak ada kat sini, so tak boleh nak tunjuk live ni tunjuk. So hari ni basically kita nak buat unboxing je. So kat belakang tu ada joystick untuk kita adjust dia punya setting lah, maknanya dia punya brightness ke apa semua dekat belakang. Sebelah kanan sana ada joystick dia. Okay guys, check out sini ni feature-feature apa semua. So korang rasa macam mana? Berbaloi tak berbaloi? Sampai tertutup muka. Okay, so pada aku memang sangat berbaloi. Monitor ni sangat berbaloi dengan build dia yang steady macam ni, dengan design dia, dengan features yang dia ada. Terutama untuk price yang macam tu, untuk boleh dapatkan monitor yang macam ni, pada aku sangat berbaloi. Okay, so kat mana kau boleh dapatkan? Okay, shout out to shop yang aku beli ni, Tectonic Modes Malaysia. Shout out to these guys. Korang boleh search dia dekat apa nama, Google, Facebook diorang pun ada, website pun ada, Tectonic Modes Malaysia. Okay, so nanti korang boleh baca dekat bawah ni, aku akan letakkan dia punya nama kat situ. Thank you so much for these guys, sebab cerita dia, monitor aku meletup masa tu dah pukul 10 malam tau. Benda ni bukanlah baru lagi aku research, monitor tu memang dah pakai lama, yang 60Hz tu kan. So dah lama dah aku research nak tukar monitor, bukan sebab dia dah kaput tu baru nak research kan. Tak, aku dah research lama lah, dah research lama tengok monitor apa yang best. Terutamanya bila kita duduk dengan kawan-kawan ni kan, diorang akan racun kau, okay monitor ni best, monitor ni best. Tapi ni kalau kawan kau nama dia Afro kan, memang dia akan racun kau gigi babi ni kan. Cakap, eh monitor ni lagi best, monitor ni lagi best, monitor ni baik, monitor ni baik kan. Lepas tu kau pun kena racun semua. Tapi masa tu monitor tu elok lagi monitor aku tu kan. So tak adalah nak beli lagi masa tu. Tiba tadi malam dia meletup. Dia meletup kalau lepas tu pening lah. Masa tu dalam 9-10 lah macam tu semalam. So kedai apa yang buka, korang agak-agak lah, dah pukul 10 malam tu, kedai mana yang buka? Tak ada guys kan, semua dah tulis tu close, 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 close. Tapi aku jenis yang macam
aku suka kalau kedai tu dia respon dekat kita walaupun pukul 10 malam, 12 malam kedai dah tutup sekalipun, dia orang respon. Aku memang salute dekat kedai ni. Dia respon. Aku ping dia cakap, ada tak monitor ni, model ni apa semua, sebab aku dah research lah kan. Dia cakap, oh, dia reply. 10 malam dia reply. Dia reply aku, dia cakap, ada monitor ni ada dalam stock. Lepas tu aku borak tanya price apa semua, ada promotion ke apa semua. So bila aku rasa dah okey, dah seronok dengan dia punya kata deal tu, aku buat request lah. Ni 10 malam tau. 10 malam ni case. So aku buat request, cakap, bro, boleh tak deliver sekarang? Gila kau, deliver sekarang 10 malam. Kedai dah tutup, dia dah balik rumah. Lepas tu cakap aku betul-betul nak beli sebab komitmen aku dah kaput. Aku tak boleh nak buat apa. Aku dah tahu dah model apa yang aku nak. So aku terus tanya kat dia, ada ke tak ada? Dia kata ada. Price dah ngam apa semua. Surprisingly, gila kau, dia cakap boleh bro, tak ada masalah. Dia bagi dia masa, dia pergi ke kedai, dia tengok stok apa semua, dia setkan ready stock dan dia arrangekan transport untuk aku. Dia hantar malam guys, malam. So monitor ni memang, kalau mau tengok ni, kotak ni baru sampai, dia hantar. Gila tak gila kau, aku respect gila, selalu gila dengan kedai ni. Thank you so much to Mods Malaysia. Sebab memang aku memang bagi review, kalau ada 10 aku bagi 300 star lah dekat kedai ni. Sebab dia memang respon dia cepat dan dilayan kita elok-elok kan, walaupun dah kedai dah tutup kan. Tanya okay, dia tengok masalah apa semua, dia boleh kan. Aku respect gila dan thank you so much for layan aku yang gila macam ni kan. Okay, so itu saja rasanya untuk unboxing kita kali ni. So harap korang dapat sikit sebanyak info. Maybe info aku betul terabur, tapi aku rasa korang boleh research lagi dekat internet pasal-pasal monitor apa semua. Tapi aku nak highlightkan lagi sekali kat sini, monitor ni adalah the best value for your money. The latest model untuk 2020 ni, baru 3 bulan launch. Gigabyte G30 WQC. The best value for money dengan spek-spek yang features yang korang dapat. Okay, so harap korang dapat info yang kata mampu membantu korang untuk buat decision untuk korang cari monitor baru. Okay, so jangan lupa follow dan like Central Mind. Keep on supporting Central Mind. Kita jumpa lagi nanti. Okay. Ciao. Assalamualaikum.